Kapolda Kalimantan Tengah, Ijen Pol Dr. Andes Nanang Avianto MSI, meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Tanjung Tarung dan Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren. Hari ini kita sedang melaksanakan pemadaman karhutla di wilayah Pulau Pisang dan perbatasan antara Pulau Pisang dan Palangkaraya. Langsung oleh dipimpin oleh Bapak Kapolda, situasi aman terkendali. Silakan kita lihat. Tidak hanya itu, Kapolda bersama rombongan pun juga ikut meninjau proses pemadaman api, sekaligus memeriksa kondisi sumur bor yang berada di dekat lokasi kebakaran. Lebih lanjut, Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan jika pihaknya akan berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat guna memaksimalkan upaya penanganan karhutla. Menjadi besar, karena itu adalah wilayah gambut. Di sini kan kalian sudah punya data-data yang gambut, yang potensinya sekarang berkering. Dan kemudian jangan lupa juga pada masyarakat yang di sana untuk mengetahui mana kira-kira ketersediaan air yang bisa terjangkau. Jadi kita harus punya datanya itu supaya pada saat diperlukan kita memperoleh air dengan mudah. Jangan sampai peralatan kita ada tapi airnya nggak ada. Sumur-sumur ada yang sampai sudah digali, tapi kalau saya lihat kedalamannya 80 meter di daerah dataran tuh. Nah ini berarti kan tingkat ininya tinggi sekali, susutnya air, debitnya.